Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pasukan Israel siap menginvasi Rafah jalur Gaza. Netanyahu menegaskan telah menyetujui rencana operasi pasukan Israel dan akan segera mengevakuasi warga Rafah. Netanyahu melanjutkan, Israel juga beroperasi di Khan Yunis di kamp-kamp wilayah tengah Gaza untuk memusnahkan Hamas. Netanyahu juga mengatakan telah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden soal serangan Rafah. Netanyahu juga menegaskan kemenangan Israel tidak akan lengkap tanpa memasuki Rafah. Israel bersikeras menyerang Rafah meski sejumlah sekutu dekatnya, termasuk Amerika Serikat, menolak rencana tersebut. Presiden Joe Biden disebut berupaya mendesak Netanyahu untuk membatalkan rencana menginvasi Rafah.